Hai, selamat sejahtera saya ucapkan. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara macam mana sekiranya pelanggan kita dia ambil barang dulu dengan kita, kemudian dia bayar kemudian. Jadi boleh dikatakan dia hutang dulu barang dengan kita. Okey, contoh kita buat satu perniagaan, iaitu perniagaan kita contoh produk. Jadi produk kita ni kita bagi dulu dekat pelanggan-pelanggan kita ni, kemudian baru dia kemudian hari baru dia bayar. Jadi cara macam mana kita nak buat? Okey, yang pertama sekali seperti biasa pergi dekat ad sale. Ini sebenarnya dia lebih kepada contoh kalau anda kata anda berniaga produk-produk yang fizikal, iaitu produk-produk yang anda simpan stok. Jadi sebab anda nak manage stok sebab produk tu dah keluar tetapi bayaran belum dapat lagi. Jadi cara dia macam mana? Masukkan nama customer, make sure kena simpanlah database customer. Okey, saya buat sini contoh satu. Okey, kemudian status pilih saja final. Pilih saja final. Kemudian masukkan produk. Okey, masukkan produk. Contoh dekat sini saya masukkan satu produk. Okey. Jadi blouse ni harga dia RM1. Dia ambil dengan kita lebih kurang dalam 50 pasang. Jadi harga total dia RM50. Jadi pergi terus ke bahagian bawah. Okey. Pergi terus ke bahagian bawah dekat add payment ni saja. Hanya ubah dekat sini saja. Okey, klik dekat sini kosong. Okay, klik dekat sini kosong. Jadi balance yang dia perlu dibayar adalah RM50. So maknanya dia tak buat pembayaran lagi. Kemudian save. Okay, bila anda dah save, okay, anda boleh tengok dekat sini. Okay, anda boleh tengok dekat bahagian all sale. Okay, anda boleh tengok siapa yang tengah berhutang lagi dengan anda. Jadi dekat sini satu customer yang saya buat tadi, okey, dia ada hutang. Kemudian kalau kita nak tengok apa benda barang yang dia hutang, kita klik view. Okey, klik view, kemudian kita boleh tahu apa barang yang dia hutang. Okey, apa barang yang dia hutang. Total paid masih lagi kosong dekat sini. So, kalau anda kata di penghujung hari nanti, di penghujung bulan nanti, tiba-tiba dia datang dia nak buat pembayaran. Jadi kita klik due ni. Okey, klik dekat payment status due ni. Kemudian kita add saja payment. Add payment. Okey, kemudian kita masukkanlah. Kita masukkan berapa payment yang dia dah buat. Kalau anda kata dia bayar contoh dekat sini RM50, dia bayar baru RM25. Okey, dia bayar baru RM25, kita tentukan payment method macam mana? Cash. Kita kemudian kita save. Okey, jadi payment dah buat. Tapi status dekat sini masih lagi partial disebabkan dia tak bayar total penuh lagi. Dia bayar baru RM25. Jadi due dia ada RM25, total amount adalah RM50. Kemudian kalau anda kata dia buat lagi payment, macam biasa klik dekat bahagian payment status ni. Kemudian boleh tengok lah, boleh tengok, kemudian boleh add payment dekat situ. Jenis-jenis pembayaran yang dia dah buat. Okey. Kemudian sekiranya ada due dekat sini, okey, ada partial ataupun ada due, dia akan paparkan dekat bahagian home dekat sini. Jadi owner-owner perniagaan, pemilik perniagaan, dia boleh tengok berapa total due, invoice due di antara pelanggan dan juga anda lah. Okey, anda boleh tengok dekat sini, nampak? Invoice due ada RM25. Okey, sekian saja. Okey, pastikan anda tonton setiap video tutorial yang telah kami sediakan untuk memastikan anda lebih cekap dan lebih pandai untuk menggunakan sistem usahawan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.